ghaflah, lupa pun dari nafsu. Zaman ghaflah nak kulawan panjenengan. Sampai di antara perkara sedabuna Rasulullah kak dintoh bagian kaangkui makengak dak ka akhirat dimanipulasi kaangkui nekani nafsu. Napa? Entar ka kuburan. Zurul maqabir fa innaha tudzakkirul akhirah. Entar ben ka kuburan je engak maengak ka pate makengak dak akhirat. Semakin entar ka kuburan banyak. Saya tak pakai ngak dek ke mati, justru pakai ngak dek ke nafsu. Pas entar selfie. Mereka selfie foto guys, engkau berdenang pujuk buke guys. Suasana celep merinding. Ucang kalau telah malam, ya tak merinding. Ngajar engkau. Kan kak dia itu auba. Auba. Dari asal perlu. Tonton Rasulullah entar aziyaro kak dia itu kakui engak cabak mati ya. Ternyata entar kejadian saya makai ngak entar mati makle nafsona tak kehajat ejeling di orang lain. Maka syahwat bernafsona masuk kamera kan itu luar biasa. Nafsona luar biasa. Aja kedek kabak ben lain semacam. Penasaran ano ben lain semacam. Lebih pas aroma saratin aduh. Ben aroma saratin cuman bedengan lek sapa-sapa ngelek yang sapa ngelek. Eh jong. Ya tidak bisa dipungkiri. Arah pengkom itu kerposang deh ya deh. Ketika pada saya beri anoan, arah apa mi? Mau ngejeling tadi saya komen sekali. Ada. Iya kan ngebele. Ceng nafsu na sambian tro alam ke ore. Iya nafsu na gula pun sambian deh. Ketika sekapina manusia deh. Melarat. Saya pas bisa masuk ke media, abah saya nak. Pas abah deh tak penasaran. Tapi dek remes kalau bisa nahan abek tak penasaran kan dia. Pan ngeplot ya Allah aniat, napa aniat? Ara apa mi aniat? Ujung pan lemari pan congo anu. Aduh alhamdulillah anu benar semacam. Aduh rak latar kenal lah Pak. Aja kan atau kerok benar so. Aslu kulli ghaflah. Termasuk ghaflah apa? Ghaflah saya nyebab aki kulaban panjangan lop pada kata tuan awal saya melolok yang pakai ingat sarang ajuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunyah kak dintoh cuman tempat transit pada ben kajuan ikan di orang seperjalanan ken ngampung ngaup sekejap kak angkui mangkat munang tempat pengaupan sampian lah aroma senyaman. Tak tahu mana pak dek kata cuan eki kak dito rito na Allah benda ke suara. Angki lakala kak dito. Dua malam na, aduh kok berarti beri roket seharian na anu nafso. Cik bunga na cik anu na tas dantosan anu tinggal tak ada saya kelakon apa lain-lain semacam nafso. Alhamdulillah. Kulauan panjenengan ki aromasa. Mun saya kelopai. Pas tak ingat jeng ni kebagian dari nafso sama sekali. Ini kebahaya. Maka Nabi kak dito yutus. Eh pada pak sekepina dari Nabi sarang para ulama. Napa to cunna? Telok. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaika ayatik. Makle eh pada pak dabu-dabuna Allah. Baik dabuna Allah langsung otak berselebat hadis. Utjitwa. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya cari ilmu. Ya cari kebijaksanaan, ya cari jalan kebenaran. Wa yuzakkihim, saya nomor telok, maksud cabang dari nafsu. Maksud cabang dari nafsu. Jadi kak dito nafsu. Dito nafsu. Maka, aslu kulli maksyiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsih kak dito. Sarang saya sayang Ramadan Nubuti dalam saran beliau kak dito, beri dalil-dalil. Dari kadimah, kenapa Syekh Ibnu Athaillah bisa benbengal kangkui angocak kak di topondasi desa? Kembali tadi tadi. Asyuh, cerai itu bagian dari nafsu. Sifat-sifat al-akhlakul karimah, sekapi nama setiap orang bernafsu.
Saya pernah perang benafso. Hilim perang benafso. Makeluar zakat. Asodakwa. Aibada. Acara semangat. Mas tekepi perang benafso. Karena nafso ini kak ada saya ngajak dekak. Saya akhlak-akhlak bagus. Inna nafsa la'ammaratun. Wa aslu kulli ta'a wa yaqadha wa iffa adamur ridha minka anha. Tak ridha dari sekap binari nafsu ni ka anarek dak ka ta'at. Ejo ka cuma keng kocak nafsu lah. Acak anu benle semaju. Aka kim biasa ta bawa kisaran al-iman busiri. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa sihima. Cak pernah torok nafsu ban setan. Durkaka kedua dan ketiga. Wa in huma mahadakan nusha fatahimi. Mun nafsu ban setan abri nasihat. Ora ri bagus-bagus tapi celinga ajakan nafsu. Cak toro. Ara pemijero wala tuti min huma qasman wala hakama. Tuti moso ata bedatikan janambian umpama nafsu acara semangat aki sampean. Le semacam ento cak toro. Fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Sampian oning budak tipu daya. Mohon lah tetimu sana kuluban sampian ni ke tipu daya. Cuma kak dintoh. Jabunah Ibn Atta'illah. Wala anta sahaba jahilan. Subhanallah. Sampian andikan. Jangan cara sampian budul. Tahu apa. Tapi tahu. Ceng nafsu nak ngajak dia kecubaan. Tahu. Aipa aba. Aba teroh. Teroh anuan berselain. Akhirnya kelar. Tahu. Ceng arya dari nafsu. Orang lain terlalu pegelah, tak kesehatan pegel abak. Ini kan termasuk ajakan dari nafsu. Wala antas haba jahilan la yardha an nafsihi. Tapi abang ni kata ridha dak ajakan-ajakan nafsu nak. Iku jauh khairun min tas min antas haba aliman yardha an nafsihi. Fokusan jauh. Apa yang buat orang alim, sering alim kat dia entah. Ridha dak nafsu. Tinggal aku lakukan untuk abak. Ting aku lakau kak dintoh kemuljian abak. Ting aku lakau berlain sama macam. Karena ilmu saya berada bekal eh paling agian. Sudah ke saya? Selain. Ini ke saya maksud kita punya salah satu ulama. Eh zaman kami tak sekapin orang yang betul tiring alim. Maksudnya tak kok nafsu nak kita becek ni kaya becek ke lu nafsu. Namun nafsu nak saya lopot kak dintoh bahaya. Bahaya. Fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsi. Ilmu ngak napa bae tak kira bisa manfaat. Lo kira ilmu ngak napa sih bisa abri manfaat de ke orang, se orang kelak se eka maksud oding untuk nafsu, untuk nafsu, untuk nafsu. Kebutuhan ngak napa sih memudor de ke orang selamun orang ka ditu oding jaab engka ditu di nafsu bentak ridho de ke nafsu. Yani orang se tak tahu di dalam kom hukum lem dalam ken urusan bab nafsu ai pa aba aja ken dak ka syahwat ben lain semacam ma aba ngan itu oning akhirat ai kelak tak sekap pinah ulama otomatis gak ditobah langsung tak sekap tak sekap kula panjenengan oning kisah dalam nabi da waktu nabi Daud alaihi salam pada situ orang alim luar biasa senoro tedak ka nafsu. Sakap pinah debu, seka kocak, kangkui kekayaan nak abe. Akhirnya, ngocak, wang berdaya sepenting lagi, kok malah anak, edukung, iano, iano benar semua, untuk apa? Akhirnya, tapi orang alim, mereka keistimewaan orang alim di antara nak, lebih cepat iarap kangkui atau pet. Benih lebih cepat bahasanya hadis lambat saya baca dalam kitab, jamil sawiyah. Arab-arab atau petering alim. Kenaan di ilmu. Ngoningi akhir. Sehingga kalau tidak manfaat. Sehingga kalau kau bingkok. Mulai lambat dari nafsu ternyata. Ini kemenderingan di ilmu. Rasulullah SAW. Cuma. Dalam kisah Kak Disah. Wallahu'alam ala sihhatir riwayah. Cuma nanti kula mendapat. Saya yang kak sarang al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Akhirah orang kelak. Matur dak Nabi Daud. Nabi Daud dan kula lambak ki waktu salbutah sekapin ilmu dan kula bi dan kula itu rotah ki dak nafsu dan kula. Semakin dan kula taubat. Akhir banyak orang rok tenorok dak katan kula.
po di antun nyaban lain sama aja. Dan kula Nabi Daud semakin atau penyona kisah po reda Gusti Allah. Nabi Daud untuk umat apa sete? Seorang Nabi belas. Matur dah Gusti Allah. Allah jawab dalam kisah Daud menengkoknya po. Siapa saya tak bisa po orang amun oleh Nabi Ken engkau lo bisa nyapa orang ekan di orang-orang yang si Eba sesat gara-gara bireng alim. Mau pagi tuntutan. Ketika pada tokan nang yajun Allah, nakum inda rabbikum takhtasimun. Nalikana saling tul mamatul pagi nang yajun Allah. Abdi nata terasa sesat ya Allah pulan sebab pulan. Nataan kula tersesat sebab pulan. Fa'atihil azab di'fain. Beri azab dua kali lipat. Benikar sekali lipat. Dua kali lipat. Dan seterusnya. Maka ayu ilmin li alimin yardha an nafsihi. Ilmu saya enggak nafsu saya manfaat. Mun orang enggak ditu nurut tak tidak ke nafsu. Mun tak nurut tak tidak ke nafsu, na loros tak loros, becek tak becek, etoro akih kalabat ilmu sebab. Nyaman ke abek tak nyaman ke abek dikai terus akih noro akih dak ke ilmu. Allahumma Inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min qalbin la nafs la wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba. Doa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluka min 'ilmin a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Nun ja'u dari ilmu setapak. Wa min du'ain la yusma' doa serta istijabah. Min qalbin la yakhsha ati serta khusyu' wa min nafsin la tashba ati serta nafsu serta dikenyang. Kenyang nafsu ini kata ya teman kenyang. Dari Rasulullah SAW, laukana libni Adam wadian min zahabin. Lamun berdenak foto Adam andi selembah. Wajah emas kekapi. Ya kena minta arpan kakui andi du lembah emas. Andi du lembah emas, telau lembah emas. Telau lembah emas, sekapi natunya ding tibi. Laika tibinna. Walayyam la'afahu illa turab. Tak kira beda orang yang si aroma sepuas kecuali abu, kecuali bumi pan lamatin ini kebaru letak nama kulit boleh. Cek katakan orang pan sesoki kak nyesi, cek lesoki apa miki nabi yang kelembunan. Cek lesoki arah apa miki anuria. Cek lesoki arah apa miki, cek jengkuk aruh kena. Pan lo di besi tempenan sekat meliar juga. Ya ledung tedungan ya kalah sampai mati bisa engkau. Kagak kan titik yang siapa. Jen coki, jen rajin nafson, jen banyak kerenan, jen banyak kita kira teman. Rasulullah saya ada pun. Laukana enda libni Adam ya ni, wadian min zahabin. Walayyam la'afahu illa turab. Aduh, saya soki juga nak lenyaman dung tedungan. Ada yang soki nyaman dung tedungan. Jen ruwet peket. Ada ni kan, positif ni kan. Kerenan jen banyak. Kerenan jen banyak. Semeliaria, semeliaria, sabini boleh, sano boleh, sano boleh, banyak kepin. Kerenan ni kawan. Mangkat ke TV apa? Tabu lah kenyang. Nyari sasaran lain, lebih dari tabu. Roma. Nyari sasaran lain. Maka, reng soki itu lebih berat tanggung jawab apa kita mengajun Allah. Karena kekayaan ternyata bi ajunan Allah kan etetep aki kang kui berapa aki dak goreng-goreng tak mampu. Mohon Nabi akan debab nafsu kula ban panjenengan jelas. Gampang eka kan melarat praktek aki ban kak jento akan cekala ban nafsu situng persitung aku lebih panjenengan. Nafsu na kula lain ban nafsu na sampia. Nafsu na para ulama lain ban nafsu na para ustaz. Nafsu na para ulama kan itu lebih rajah etempeng nafsu na tak ustaz. Kapi ini kamu. Ki semakin tinggi kayunya, semakin kencang hempasan anginnya. Al-amthal fal-amthal dawna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man nabi para nabi kak dintoh. Pon mampu a. Anah hendak kanap sona. Situ saat. Kita termasuk saya ketika para nabi. Sayyidatuna Aisyah sarang ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullah SAW, seorang gemperan, lecek parah, lecek teron, leminta dekat Sayyidatuna Aisyah, pak Sayyidina Aisyah ada bu, ya Rasulullah, inni ha'idun, abdina perpanahat Rasulullah.
Langsung Rasulullah marah tadi napa? Wa may tabun sidinas wa may yamliku irbahu mithla. Ada sebisa lebih nahan akan di para nabi, para Rasulullah saya maksudnya kan. Menahan nafsu nabi lain. Kalau orang panjenengan kayak cetak tak remat. Punten. Para anbiya kalian tuh bisa. Karena anda ke kalian. Ala kulli hal. Kika kalian tuh nafsu. Cek kebareng orang yang senoro tidak ke nafsu. Maksudnya cek tetiaki. Orang yang semak dek kabang. Kalau orang panjenengan kena kalian tuh. As-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Sampai udah syairan ni kalian tuh yang kak. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Dia tanya aki deremo orang dia. Bagus apa dia? Tanya aki siapa kancana jadi. Karena orang ini karok tenorok mesti ka kancan. Idza kunta fi qaumin fa sahib khiyarahum wa la tashabil arda fa tarda ma'arradi. Sampai nak long-polong ban orang sarekus bagus. Cak apolong ban orang-orang sebermaba sana enah senorot tidak kenal so. Unsa nak polong ban semaba sampian norok maba ban orang semaba. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad.